السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man bi ihsanin ila yaumiddin alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan baik kita untuk bisa bersama-sama belajar di Masjid Menara Iman Kudus dan satu kehormatan bagi saya mendapatkan kesempatan untuk ikut bareng-bareng belajar dengan para santri di ma'had Ma Riyadul quran yang ini merupakan pondok pesantren yang insya Allah nanti akan dibina langsung oleh Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Mushaffa Ad-Darini Hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah dan saya melihat Masya Allah semangat para santri di pagi hari ini dalam mengikuti kajian semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai calon-calon mujahid yang nantinya akan melanjutkan estafet dakwah di tengah umat kita tadi mendengar pada sholat subuh imam membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala wa min minal ilmi illa qalila tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit kata al ilmu dalam ayat ini bisa kita pahami alif lam di situ adalah lil ahdi wa ma utitum min ilmi ruh kalau dipahami dengan alif lam al ahdiyah maka maknanya adalah ilmu berkaitan dengan ruh karena di depan ayat membahas tentang masalah ruh yasalunaka anir ruh kuliruuhu min amri rabbi wama utitu minal ilmi illa qalila mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa itu ruh jawablah kulir kuliruuhu min amri rabbi sesungguhnya ruh itu urusan dari rabbku wama utitu minal ilmi dan kalian tidaklah diberi al ilmu maksudnya adalah ilmu tentang ruh sehingga alif lam di kata al ilmu kita pahami sebagai alif lam li ahdi dzikri ilmu untuk kasus yang telah disebutkan sebelumnya sehingga dimaknai dengan ilmu tentang ruh wa ma utitum min ilmi ruh illa qalila dan kalian tidaklah diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit bisa juga dipahami al ilmu di sini adalah alif lam lil istighraq Sehingga artinya adalah wama utitum minal ilmi artinya tidaklah kalian diberi ilmu secara umum Illa qalila kecuali sedikit. Karena masing-masing hamba ketika dilahirkan dari rahim ibunya dalam kondisi nol tidak tahu apapun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna ta syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian la ta'lamuna ta syai'a dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun baik berkaitan dengan urusan dunia maupun berkaitan dengan masalah agama sehingga kita semuanya manusia di muka bumi ini ulama'uhum wa awamuhum baik yang ulama maupun orang awam semuanya dimulai dari kondisi yang sama dari kondisi nol Lalu Allah ajarkan kepada mereka berbagai macam ilmu sesuai dengan yang Allah berikan kepadanya. Ada yang diberi ilmu dunia, ada yang diberi ilmu agama, dan ada yang dikasih dua-duanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka kita dan Imam Syafi'i mulainya sama, sama-sama dimulai dari nol. Kita dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dimulai dari kondisi yang sama kita dan Imam Ahmad, Imam Bukhari dan para ulama yang lainnya dimulai dari kondisi yang sama semuanya dimulai dari nol namun ada orang yang melajunya lebih cepat dalam masalah ilmu dan ada yang jalan di tempat ada yang bahkan mundur sesuai dengan kondisi yang Allah jadikan untuk kita sehingga jamaah dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala di saat kita dalam posisi sedang belajar bersama seperti ini, dengan aneka ragam usia, ya. ada yang jenggotnya sudah putih sekali, ya. ada yang belum balik, yang belum balik ada enggak, santri yang belum balik angkat tangan, coba santri yang belum sunat ada enggak, enggak ada, semuanya sudah balik ya, perlu dibuktikan enggak itu, enggak perlu ada yang belum balik, ada yang masih kelas 7, ada yang masih anak-anak dan di antara kita ada yang sudah sepuh usia 60-an tahun ke atas kita waktu lahir mulainya sama sama-sama dimulai dari nol dan kita nggak tahu bagaimana hasil akhir yang nanti akan kita dapatkan ada yang melaju cepat sehingga dia tahu banyak hal Allah kasih banyak ilmu kepadanya ada yang perkembangannya lambat sehingga meskipun dia sudah di usia lanjut di usia 60 tahun yang diketahui nggak bertambah-tambah hanya itu-itu saja makanya zaman belakang Allah bagian ini menyadarkan kepada kita bahwa ilmu itu murni anugerah dari Allah. Allah kasih pada, kepada para hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki dan proses belajar yang kita lakukan, itu seperti ketika kita mencari rizki. Ada orang yang bekerja cukup lama, tapi pendapatannya sedikit. Ada yang bekerja dalam waktu yang lebih pendek, pendapatannya banyak, sehingga sama-sama bekerja. Ada yang jadi kaya dan ada yang tetap jalan di tempat. Seperti itulah kondisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membagikan ilmu kepada para hambanya sebagaimana Allah membagikan rizki kepada para hambanya sehingga di saat kita hadir dalam majelis ilmu hakikatnya kita sedang bekerja untuk mendulang manfaat yang ingin kita dapatkan maka ada yang diberi oleh Allah jumlah banyak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan ada yang nggak dapat apa-apa karena itu dukung kegiatan seperti ini dengan banyak berdoa kepada Allah memohon taufik dan tambahan ilmu darinya sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran wa kur zidni ilma ucapkanlah rabbi zidni ilma ya Allah tambahkanlah ilmu untukku selanjutnya zaman di belakang Allah setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan ilmu kepada kita Tugas seorang hamba berikutnya apa, Pak? Setelah berilmu, tugas hamba berikutnya apa? Berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita perlu beribadah kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa untuk bisa mendapatkan balasan yang indah di Yaumil Akhir. untuk bisa mendapatkan balasan berupa surga syaratnya adalah kita harus beramal syaratnya untuk bisa mendapatkan balasan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala kita harus beramal sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran فَمَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui janji indah yang aku berikan kepada mereka berupa surga jaza'an bima kanu ya'malun ya sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman walikullin darajatum mimma amilu dan masing-masing hamba mendapatkan derajat sesuai dengan tingkatan amal yang mereka kerjakan sehingga kita beramal untuk memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Al-Quran, agar kita bisa mendapatkan balasan yang kekal berupa kebaikan, yaitu surga, di mana syaratnya untuk bisa mendapatkannya adalah kita harus beramal. Namun, seorang hamba tidak bisa untuk menjalankan amal itu kecuali dengan pertolongan dari Allah sehingga hamba tidak mungkin bisa mendapatkan surga jika tidak diberi rahmat dari Allah. Seorang hamba tidak akan mungkin bisa beramal kecuali jika dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa seorang hamba tidak mungkin bisa beribadah kecuali dengan pertolongan dari Allah. Sehingga Allah gandengkan antara ibadah dengan apa? isti'anah sebagaimana dalam ayat yang kita baca di surat Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepadamu ya Allah aku beribadah dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan apa rahasia Allah gandengkan antara ibadah dengan isti'anah Allah tidak berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nusalli Allah juga tidak berfirman Iyaka na'budu wa iyaka nasum Tapi yang Allah firmankan adalah Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ini memberikan pelajaran bagi kita Bahawa seorang hamba tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah Jika dia tidak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah jamaah belakang Allah Dari sini kita bisa memahami Bahawa hakikatnya yang butuh ibadah itu siapa pak? Kita atau Allah, manusia. Hakikatnya yang butuh untuk melakukan ketaatan adalah hamba. Sebab Allah ta'ala tidak butuh amal ibadah yang kita lakukan. Allah memiliki nama As-Samad. Allah punya nama As-Samad. Apa makna As-Samad? As-Samad dari kata Sumdun. dan secara makna bahasa sebagaimana keterangan Imam Ibn Uthaymin rahimahullah sumdun artinya adalah ma laisalahu batnun sesuatu yang enggak punya rongga dan disebut sebagai sumdun karena dia tidak butuh sesuatu dia enggak punya rongga dia enggak punya perut untuk diisi sehingga ada ungkapan al malaikatu sumdun malaikat itu sumdun artinya malaikat adalah makhluk yang tidak butuh makanan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama as-samad karena dia zat yang tidak butuh seluruh makhluknya apapun yang dilakukan oleh makhluknya Allah tidak butuh sehingga Allah tidak butuh ketaatan yang dilakukan oleh makhluknya Allah tidak butuh ibadah yang dilakukan oleh makhluknya Allah juga enggak butuh kerja yang dilakukan oleh makhluknya li'annahu sebab dia zat yang maha sempurna sehingga Allah tidak butuh apapun yang dilakukan oleh makhluknya sebaliknya makhluknya yang butuh dia karena itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa kita as-samad artinya apa kalau dalam terjemahan depak tempat bergantung Karena seluruh makhluk butuh Allah dan Allah tidak butuh makhluknya, maka Allah adalah tempat bergantung bagi seluruh makhluknya. Dan berkali-kali semacam ini ditegaskan dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Inna Allah ganiun anil alamin. Sesungguhnya Allah Dat yang maha gani terhadap seluruh alam. Ghani bimakna la hajata fihi Allah tidak butuh terhadap alam Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Ghaniyun anil alamin Allah maha kaya dari seluruh alam Artinya Allah tidak butuh seluruh isi alam ini Yang berbuat taat Allah tidak butuh taatnya Yang bekerja untuk dunia Allah juga tidak butuh dia kerja yang beramal Allah enggak butuh amalnya Karena Allah tidak butuh ketaatan di sini. Baik jamaah. Yang memakmurkan bumi itu siapa, Pak? Yang memakmurkan bumi itu siapa? Allah. Tapi Pak, coba kita lihat. Bumi itu kalau nggak dikerjakan manusia, Pak. Kan nggak ada gedung. Nggak ada tempat wisata. Adanya hutan belantara, lautan tanpa tersentuh dan terjamah. Nggak ada aktivitas apapun di alam ini tapi ketika ada manusia terbangunlah gedung terbangunlah perumahan terbangunlah masjid-masjid sehingga di bumi ini permukaannya terisi dengan aneka bangunan dan aneka bentuk yang berwarna-warni jadilah bumi ini ada isinya baik memang betul aktivitas manusia menjadikan bumi ini berisi dengan aneka bangunan tapi apakah Allah butuh itu semua? Tidak. Misalnya begini Pak, Anda punya rumah, tapi rumah Anda ini kosongan, nggak ada isinya. Cuman tembok kanan kiri, depan belakang, sama atap. Dan nggak ada isinya sama sekali. Karena Anda sudah kehabisan dana untuk melengkapi interior rumah itu. Maka Anda meminta kepada salah seseorang, Mas, tolong kamu tinggal di rumah saya tapi syaratnya satu kalau kau bisa penuhi isi rumah saya sehingga orang ini tinggal di rumah itu kemudian mereka memenuhi rumah itu dikasihlah lemari dikasih kasur dikasih apa lagi dan seterusnya sudah orang yang tinggal di situ butuh nggak terhadap rumah ini butuh yang punya rumah butuh nggak terhadap orang yang tinggal di situ Butuh. Ini interaksi antara manusia dengan manusia. Mereka melakukan hubungan saling membutuhkan, orang nyebutnya dengan simbiosis. Simbiosis yang saling menguntungkan, interaksi yang saling menguntungkan. Tapi hubungan antara hamba dengan Allah, Allah tidak butuh hambanya. Kerja yang dilakukan oleh hamba di muka bumi ini bukan karena Allah butuh mereka. Karena sekali lagi Allah tidak membutuhkan kerja para hambanya. Demikian pula orang yang beramal untuk akhirat. Orang Allah yang orang yang beramal untuk kepentingan akhiratnya. Allah enggak butuh amal mereka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surat Al-Ankabut ayat yang ke-6. Orang yang beramal hakikatnya untuk kepentingan mereka sendiri. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li Allah innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin siapa yang berjuang hakikatnya dia berjuang untuk kepentingan dirinya sendiri karena Allah enggak butuh seluruh alam karena itulah jamaah di belakang Allah dalam sebuah hadis Qudsi Allah menegaskan hal ini bahawa Nabi SAW meriwayatkan Allah berfirman Ya ibadi Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum wahai para hambaku andaikan makhluk yang pertama sampai yang terakhir jin dan manusia manusia yang pertama namanya siapa adam jin yang pertama namanya siapa pak wallahu a'lam Apakah iblis itu jin yang pertama? Wallahu alam. Ada khilaf dalam masalah ini. Ada yang mengatakan jin yang pertama adalah iblis sebagaimana manusia yang pertama adalah Adam. Dan ada yang mengatakan kita tidak tahu karena iblis itu pernah ditugaskan untuk mengusir jin dari muka bumi bersama para malaikat. Sebagaimana beberapa riwayat yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Sehingga ketika iblis itu mengalami kejadian bersama Adam sebelumnya sudah ada jin sebelumnya. Sebelum kejadian ini sudah ada jin yang diciptakan oleh Allah sebelum manusia. Baik. Nabi SAW wasallam menyampaikan dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, "Wahai para hambaku ku lau anna awwalakum wa akhirakum andeikan makhluk yang pertama sampai yang terakhir. Wa insakum wa jinnakum, jin dan manusia." kanu ala atqa qalbi rajulin wahidim minkum mereka berada dalam kondisi memiliki hati yang paling bertakwa di antara kalian siapa manusia yang hatinya paling bertakwa Rasulullah SAW andaikan seluruh makhluk di alam raya ini baik manusianya maupun jinnya semuanya seperti Nabi Muhammad SAW sehingga ketaatannya maksimal imannya maksimal, ibadahnya maksimal, sudah enggak ada lagi yang melebihi apa yang dilakukan sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Sepeser pun itu tidak menambah kerajaanku. Sehingga Allah tidak kemudian lebih kaya gara-gara hambanya bekerja. Allah tidak kemudian lebih maha kuasa gara-gara ibadahnya yang dilakukan oleh para hambanya. Kerajaan Allah tidak bertambah gara-gara kita sujud kepadanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertambah kerajaannya disebabkan ketaatan para hambanya. Sebaliknya, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa kum wa jinnakum kanu ala afjari kalbi rajulin minkum wahai para hambaku andaikan makhluk yang pertama sampai yang terakhir jin dan manusia semuanya berada dalam kondisi menjadi makhluk yang paling fasik hatinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman menjadi orang yang fasik lahiriahnya tapi fasik hatinya Mana fi mulki speser pun itu tidak, menam, tidak mengurangi kerajaanku sehingga andeikan seluruh hamba dari mulai manusia pertama sampai yang terakhir jadi orang yang paling jahat Sebutkan penduduk bumi yang digelari sebagai manusia paling jahat siapa Firaun? Kenapa Firaun disebut sebagai manusia yang paling jahat? Bukan karena dia minta disembah. Karena Tuhan yang minta disembah itu banyak, Pak. Dan sampai sekarang ada banyak orang yang minta disembah. Beberapa raja yang berada di negeri kafir, dia disembah oleh para bawahannya dan minta disembah. Maka kalau sebatas minta disembah, itu banyak saingannya. Tapi Firaun punya sebuah kalimat yang belum pernah diucapkan oleh manusia siapapun selain dia. Apa kalimatnya? Gimana? Innama ana rabbukumul a'la. Aku adalah pencipta kalian. Rob kalian. Sehingga dia mengakui sesuatu yang bukan miliknya menciptakan, memberi rezeki dan yang mengatur. Dan sebagian ahli tafsir menyebutkan, Firaun minta disembah, 10 tahun berikutnya baru ngaku kalau dia adalah rob mereka. Yang telah menciptakan mereka, yang memberi rezeki mereka dan yang telah mengatur kehidupan mereka. Padahal itu semuanya Allah yang yang melakukan. Tapi Firaun yang mengakui maka karena perbuatan seperti ini para ulama menyatakan innahu afsakun nasi fil alam. Firaun itu manusia yang paling fasik di muka bumi. Karena dia menganggap dirinya sebagai Rabbul Alamin dan tidak ada Rabbul Alamin selain Allah. Dan tidak ada manusia yang punya pengakuan sebagai Rabbul Alamin selain Firaun. Baik. Andaikan seluruh manusia ini seperti Firaun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mana qasadzalika fi mulki syai'a. Kalaupun kita semuanya berbuat jahat, berbuat durhaka, sebesar pun itu tidak mengurangi kerajaan Allah. Sehingga kemuliaan Allah tidak jadi turun gara-gara kita maksiat. Kerajaan Allah tidak berkurang gara-gara kita enggak salat. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak turun gara-gara kita enggak mau taat. Allah tetap maha kuasa, meskipun hambanya isinya berbuat maksiat. Karena itulah, zaman ibarat Allah, saat seorang hamba itu melakukan ibadah, maka kita pasti ada sisi kekurangannya. Ibadah yang kita lakukan pasti ada sisi kesalahan, ada sisi kekurangan. sehingga kita disyariatkan untuk menutupi kesalahan dan kekurangan itu dengan mengucapkan apa Pak? Istighfar. Dengan beristighfar. Sehingga ketika selesai salat kita diajarkan untuk mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kenapa kita beristighfar selesai sholat? Karena kita tahu dalam ibadah yang kita kerjakan ada kekurangan. Sehingga sebagai bentuk tawaduk di hadapan Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Makanya selesai sholat, kita tidak membaca Alhamdulillah, terus selaman, salaman kepada kanan kiri, selamat, 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 selamat. Tapi yang kita lakukan adalah Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Lalu kita menyampaikan sebuah ikrar Allahumma antas salam Wa minkas salam Ya Allah engkau adalah Dat yang maha as salam Makna maha as salam apa? Dialah dat yang Maha sempurna Dan selamat dari seluruh kekurangan Sehingga sekalipun ibadahku kurang Tapi itu tidak mengurangi Kuasa Allah Tidak mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala beda dengan manusia Pak. saya kasih si ilustrasi Pak misalnya Anda mau bangun rumah lalu Anda minta tukang untuk mengerjakannya Mas tolong bangun rumah saya ini gambarnya silahkan dikerjakan tapi tukang itu ketika mengerjakan banyak salahnya banyak kelirunya tidak sesuai SOP, sehingga bangunan ini mengalami tidak sempurna. Tukang ini kerja kepada Anda, tapi banyak kekurangan. Kita dapat madorot, nggak, Pak? Kita rugi, nggak? Rugi, kenapa rugi? Rumah ini jadi bocor, mungkin rumah ini jadi retak-retak temboknya bisa gampang runtuh jadi membahayakan bagi penghuninya sehingga makhluk kalau mempekerjakan makhluk yang lain tapi yang kerja ini nggak benar maka yang mempekerjakan dapat kerugian makhluk ketika nyuruh makhluk yang lain untuk bekerja ternyata yang disuruh ini nggak benar ketika mengerjakannya maka yang nyuruh dapat kerugian kita misalnya nyuruh orang, Pak, saya nanti punya hajat, mau acara kumpul-kumpul dengan keluarga, minta tolong dimasakin. Kemudian kita pesan makanan. Tapi orang yang masak, nggak higienis, nggak hati-hati, masaknya juga nggak enak, makanan dikirim, nggak doyan. Sehingga saat kita hidangkan, Masya Allah, banyak diantara tamu undangan, yang nggak mau nyentuh, kita dirugikan nggak? Dirugikan. Hamba kalau menyuruh hamba yang lain, sementara kerjanya nggak beres, maka yang nyuruh dapat kerugian. Allah perintahkan kita untuk beribadah, Allah perintahkan kita untuk sholat, lalu kita kerjakan sholat. Namun sholat kita masih banyak kekurangan, masih banyak sisi yang nggak benar. Apakah Allah dirugikan dengan itu jemaah? Allah dirugikan atau tidak? Tidak. Apakah Allah mendapatkan madharat dengan sholat kita yang rukunnya kurang? Tidak. Makanya selesai sholat kita menyadari sholat kita ini banyak enggak sempurnanya sehingga kita sampaikan, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam. Ya Allah kau adalah dat yang Maha sempurna meskipun ibadahku tidak sempurna sholatku banyak yang kurang ibadahku masih banyak yang jauh dari nilai yang diinginkan oleh Allah tapi engkau tetap maha sempurna dan engkau tetap maha salam tidak ada kekurangan sedikit pun pada dirimu itulah ikrar kita yang kita baca ketika selesai sholat karena Allah tidak butuh ibadah kita sehingga di sini kita ditanamkan satu prinsip Robmu tidak butuh ibadahmu tapi kamu yang butuh terhadap ibadahmu sehingga siapa yang berjuang maka hakikatnya dia berjuang untuk dirinya sendiri bukan untuk kepentingan Allah subhanahu wa ta'ala baik selanjutnya zaman makan Allah setelah kita memahami semacam ini baik pak kita telah sepakat bahwa Allah itu zat yang Maha Kaya, dan Allah zat yang tidak butuh alam raya. Allah tidak butuh ketaatan kita. Lalu, apa sih manfaat yang didapatkan oleh seorang hamba apabila dia telah menyadari bahwa Allah tidak butuh seluruh ketaatan kita? Setelah kita menyadari akan hal ini, ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan setelah kita memahami Allah nggak butuh kita. Yang pertama, dengan menanamkan keyakinan bahwa Allah tidak butuh ketaatan kita, Allah tidak butuh ibadah kita, maka akan muncul perasaan tawadhu di hadapan Allah saat kita ibadah. Tawadhu di hadapan Allah ketika ibadah bentuknya adalah saat kita melakukan ketaatan, kita merasa bahasanya ini kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena hidayah dari Allah gak mungkin kita bisa melakukannya sehingga dengan cara ini maka kita merasa ketika ibadah saya butuh sekali bimbingan dari Allah untuk melaksanakan ibadah ini dan itulah Derajat Al-Ikhbat bagaimana Derajat Al-Ikhbat itu dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin salah satu diantara Derajat Ibadah adalah derajat al-ikhbat Allah memuji orang yang beribadah dalam kondisi ikhbat wa basyiril mukhbitin berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin siapakah al-mukhbitin itu? orang yang beribadah kepada Allah diiringi dengan tawaduk kepadanya sehingga dia tidak merasa besar dengan ibadah yang dia lakukan sebaliknya dia merasa rendah di hadapan Allah dengan ibadah yang dia kerjakan. Itulah manzilatul ikhbat. Dan jamaah yang Allah dengan ikhbat semacam ini, maka seorang hamba akan bisa tawakal ketika beribadah. Tawakal ketika beribadah dalam arti gimana Pak? Dia pasrahkan ibadahnya itu kepada Allah. Ya Allah, Aku tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah ini kecuali dengan petunjukmu Kecuali dengan bimbinganmu Maka demikian pula Aku tidak mungkin bisa menjadikan ibadah ini diterima Kecuali dengan taufik darimu Sehingga orang ini pada saat dia beribadah mencari pahala Diiringi dengan apa? Tawakal Baik Anda ketika bekerja diiringi dengan tawakal. Tawakal dalam rangka mencari apa? Dunia. Dalam rangka mencari dunia, dalam rangka mencari harta. Berangkat seorang suami menuju pasar. Ngapain? Mau jualan, mau dagang. Saat dia berangkat diiringi dengan tawakal. Semoga Allah menjadikan daganganku bisa laris. Dia bertawakal kepada Allah semoga nanti laris. Tawakal mencari dunia. Saya mau tanya, antara akhirat dengan dunia, mana yang tidak lebih jelas bagi hamba? Dunia atau akhirat? Yang mana, Pak? Akhirat. Kalau dunia, orang mungkin bisa ngukur. Saya biasanya, jam sekian, sudah laku sekian, dapat duit sekian, orang bisa ngukur. Itu pun, dia nggak bisa memastikan apakah nanti dapat atau tidak, karena dia nggak tahu di depan ada apa. Makanya, saat bekerja mencari dunia, kita diajarkan untuk tawakal. Apalagi ketika mencari akhirat, lebih nggak jelas, kita lebih tidak tahu bagaimana kondisi dari ibadah yang kita lakukan, apakah diterima atau tidak. Maka, iringi ibadah yang kita lakukan dengan tawakal kepada Allah sebagaimana Anda mengiringi aktivitas dunia yang Anda lakukan dengan bertawakal kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa 'ala Allah hasbu." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Sehingga orang yang nyari dunia dicukupi dunianya ketika dia bertawakal kepada Allah, maka orang yang nyari akhirat akan dibantu oleh Allah, ibadahnya bisa diterima dan dia dapat pahala karena dia bertawakal kepada Allah. Itulah manzilatul ikhbat orang yang tawaduk ketika beribadah, sehingga dia tidak mengandalkan kemampuan pribadinya. Saya sudah punya banyak ilmu, Pak Ustadz, tentang ibadah-ibadah yang saya pelajari di pondok. Fikih toharoh sudah hatam, fikih salat sudah selesai fikih masalah puasa sudah hatam apalagi sudah saya pelajari semuanya Insya Allah ibadah saya sudah sesuai sunnah siapa yang jamin ibadah Bapak diterima enggak ada karena ada satu unsur yang ini bisa berbahaya kalau enggak dibimbing dengan baik masalah batin bisa saja ada orang yang ibadahnya sesuai sunnah Itibak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena batinnya rusak, dia punya ujub, jadinya gimana ibadahnya tidak diterima. Iblis dikatakan sebelum Allah ciptakan Adam, dia itu ahli ibadah. Saking taatnya Iblis dan banyak ibadahnya kepada Allah, sampai Allah kumpulkan dia bersama para malaikat. Tapi Allah tahu hatinya. itu hati iblis menyimpan ujub dengan ibadah yang dia lakukan Allah ciptakan Adam Allah ajarkan kepada Adam aneka ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat dan iblis lalu Allah perintahkan mereka semua untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan kepada Adam apa yang terjadi pada iblis? Aba was wakana minal kafirin dia enggak mau sujud dan sombong dan dia jadi makhluk yang kafir. Seluruh ketaatan iblis hilang gara-gara ujub. Dan ujubnya itu ditunjukkan ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma mana'aka an tasjuda id amartuk? Apa yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku perintahkan kepadamu? Apa jawab iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan, aku lebih baik daripada Adam kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah maka di saat dia ujub seperti itu sirna semua ibadah yang dia lakukan gak ada nilainya pak makanya orang yang tawaduk ketika beribadah gak mungkin dia ujub sampai pada puncaknya orang ketika ujub ketika beribadah dia merasa ibadahnya inilah yang pasti yang pasti menurut dia akan mengantarkan ke surga akhirnya dia meremehkan orang lain yang tidak punya kondisi yang sama mohon maaf bisa jadi ada di antara kita yang nggak suka pujian orang lain sehingga dia ini ketika ibadah rahasia enggak suka cerita, dilakukan diam-diam, enggak -diam, ada siapapun yang tahu. Enggak ada satupun orang yang memuji. Dalam posisi ketika tidak ada orang yang memuji, dia memuji dirinya sendiri. Maka para ulama menyebutkan Ar-riya'u syirkun bil wal ujbu syirkun bin nafsi. Ria itu syirik dengan orang lain ujub syirik dengan dirinya sendiri wal bin nafsi dan ujub itu syirik dengan dirinya sendiri sehingga di saat enggak ada orang lain yang memujinya dia taat kepada Allah dalam posisi sendirian ketika enggak ada satupun pujian yang dia dengar dia memuji dirinya sendiri kamu memang hebat manhajmu lurus ibadahmu sesuai sunnah ikhlas kau menyendiri nggak ada satupun orang yang tahu kau tidak minta pujian kepada orang lain nggak suka cerita-cerita dengan ketaatanmu memang kau ini ikhlas dia memuji dirinya sendiri ujub mulai dari situ pak di saat itulah dia merasa lebih hebat dibandingkan yang lain sehingga saat dia memandang orang lain kayaknya orang itu kok ikhlasnya kurang jadi sampai batinnya menilai batin orang lain ibadah orang ini kayaknya kok kurang batinnya menilai batin orang lain bahkan yang lebih parah adalah dia merasa berjasa terhadap agamanya waliyatubillah Allah mencela hal ini dalam Al-Quran ya munnuna alaika an aslamu mereka berjasa di hadapan wahai Muhammad dengan hadirnya mereka di dalam agama Islam. Qullatamu'nu alayya islamakum katakan wahai Muhammad. La tamunnu alayya islamakum. Janganlah kalian merasa berjasa dengan masuk Islam. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tapi Allah yang memberikan kenikmatan kepada kalian ketika Allah kasih petunjuk kepada kalian untuk mengikuti jalan iman. Kau jangan merasa berjasa dengan berada di barisan ahlu sunnah, di barisan dakwah ahlu sunnah. Karena Allah tidak butuh kita. Kalaupun kamu tidak ada, Allah gantikan orang lain. Sebab yang namanya ibadah itu Allah jadikan maksum keberadaannya. Ahlu sunnah yang mengemban kebenaran itu keberadaannya maksum maksum keberadaan bukan maksum personnya kalau individunya nggak maksum tapi kelompoknya keberadaan kelompok ini maksum sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tazalu taifatun min ummati yqatiluna alal haqqi dhahirin ila yaumil qiyamah akan senantiasa ada sekelompok orang di kalangan umatku yang mereka selalu menang di atas kebenaran alal haqqi dhahirin dhahirin berada di permukaan Dhahir itu artinya apa azdhuhru artinya apa punggung disebut dhahirin karena dia berada di permukaan haqi di atas kebenaran artinya nampak di depan umum orang ini selalu berjalan di atas kebenaran sehingga posisi orang ini kata Nabi SAW selalu ada la akan selalu ada dari sejak zaman beliau ila kiamat sampai hari kiamat siapa mereka ini pak orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bergabung dalam barisan dakwah Mengajak masyarakat kembali kepada jalan kebenaran, sehingga keberadaan orang ini yang dijaga oleh Allah maksum adanya. Maka yang bergabung, silahkan. Gak mau bergabung, silahkan. Tetap, kelompok ini akan ada. Maka, andaikan seluruh manusia sejagat ini tidak mau menerima Islam, Allah tetap akan hadirkan beberapa orang yang menjaga agamanya karena agama ini dijaga oleh Allah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di riwayat yang lain la yazurruhum man hatta ya'tiya amrullah. Orang yang enggak setuju dengan mereka tidak akan memberikan pengaruh buruk sama sekali kepada mereka sampai datang urusan Allah. Maka sekali lagi Kalaupun kita tidak mau bergabung dengan kegiatan dakwah ahlu sunnah yang mengajak kepada jalan al-haq, enggak masalah. Kalau anda tidak mau, Allah akan gantikan orang lain. Sebab Allah enggak butuh kita. Sehingga yang perlu kita pikirkan justru begini pak. Kelompok yang memegang kebenaran ini selalu ada di muka bumi. Pertanyaannya, apakah saya termasuk kelompok mereka? Apakah saya sudah bergabung dengan mereka ataukah belum? Pertanyaan itulah yang perlu kita arahkan pada diri kita. Kelompok ini selalu ada. Saya ada di situ atau tidak? Kalau saya ada di situ, walhamdulillah, berarti saya termasuk di antara orang yang dipilih oleh Allah untuk membersamai kelompok yang selalu memegang kebenaran. Saya yang butuh untuk bergabung kelompok ini. Kalaupun orang lain tidak mau, Allah pasti akan gantikan dengan orang lain yang bersedia untuk bergabung di sana. Sehingga ibarat begini Pak, ada sebuah perusahaan, perusahaan itu menjanjikan gaji yang luar biasa. Siapa yang bekerja di sini per bulan dapat gaji 100 juta. Dan perusahaan ini akan terus beroperasi, nggak pernah bangkrut, Selain yang bekerja di perusahaan ini pengangguran. Berarti kerja di sini gimana Pak? Rebutan. Dibuka pendaftaran. Sekarang dibutuhkan 100 karyawan. Yang daftar bisa jutaan. Untuk bisa mendapatkan gaji per bulan sekian. Sehingga saat orang bekerja di situ sebenarnya yang butuh perusahaan atau orang ini? Yang butuh yang mana? Orangnya. Masya Allah. Baik. Ini ada amal mulia. Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan amal mulia ini untuk para hambanya. Maka ketika Allah syariatkan amal mulia ini untuk para hambanya, siapapun boleh bergabung. Sehingga saat hamba itu bergabung dengan amal mulia ini, sebenarnya siapa yang butuh? Hamba? Ataukah Allah? Hamba yang maka hamba ketika bergabung bersyukurlah Alhamdulillah Semoga saya termasuk di antara orang yang terpilih sebagai ta'ifah Yang dikatakan oleh Nabi SAW Alal haqi dhahirin Yang selalu berada di atas kebenaran Jika kita berada di situ Semoga ini tanda Allah milih kita Karena itu Nabi Wasallam menyebutkan Dalam hadis Dewi Tirmidhi Anda boleh catat hadis ini kalimatnya bagus. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Idza aradallahu bi 'abdin khairan. Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya nya maka Allah akan mempekerjakannya. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan memekerjakannya. Para sahabat kemudian bertanya, gimana Allah mempekerjakan hamba? Maka mereka mengatakan, kaifa ya, kaifa ya Rasulullah. Bagaimana Allah mempekerjakan hambanya ya Rasulullah? Qala kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yafikuhu liamalin saleh qabla al maut. Allah berikan taufik kepada yang bersangkutan untuk melakukan amal saleh sebelum dia mati. Sehingga kita beramal itu diistilahkan dalam hadis ini dengan kalimat apa? Dipekerjakan. Allah kasih kita taufik. untuk melakukan aktivitas sehingga dengan itu kita dapat gaji berupa pahala disebut dengan dipekerjakan subhanallah dan itu mengajarkan kita sebuah prinsip hakikatnya kita yang butuh pekerjaan itu kalaupun kamu nggak mau Allah akan gantikan orang lain Udah? selanjutnya yang kedua manfaat yang kedua setelah kita paham bahwasanya Allah itu nggak butuh ibadah kita maka pengaruh yang kedua dalam diri kita bahwa jika kita tidak melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah berarti Allah tidak berkenan kita hadir bersama orang-orang yang taat jika kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah berarti Allah tidak berkenan kita hadir bersama orang yang yang taat. Sebagai contoh misalnya. Orang yang beribadah itu kan ibarat rombongan. Orang yang beribadah ibarat rombongan. Rombongan ini bareng-bareng menuju Allah untuk mendapatkan hadiah dari Allah. Siapa yang enggak ikut rombongan enggak dapat hadiah. Maka seorang hamba ketika dia tidak mengikuti rombongan ini Berarti dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Baik, karena itu, siapa yang enggak melakukan ketaatan, hakikatnya dia ketinggalan rombongan. Misalnya, ya, pas bulan Ramadan, saat bulan Ramadan berbondong-bondong, kaum Muslimin beribadah kepada Allah dengan giatnya mereka beribadah. Kamu kok tidur-tiduran di sini? Ngapain nih? Ya? itu yang lain ibadah kenapa kamu tiduran ini yang tidur berarti dia tidak ikut rombongan kenapa dia tidur Allah buat dia males karena Allah nggak ingin dia hadir bersama rombongan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang kondisi orang munafik pada saat kaum muslimin berangkat jihad orang munafik dibuat malas oleh Allah sehingga mereka enggak mau ikut jihad. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an "Walau aradul khuruja la'addulahu uddatan walakin karihallahum bi'atsahum fasabbathahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin." Kalau memang orang itu punya niat untuk berangkat, seharusnya dia persiapan Seharusnya dia persiapan. Namun Allah nggak seneng orang-orang munafik ini ikut bergabung bersama rombongan jihad. Fathabatahum sehingga Allah buat mereka itu jadi malas ketika melakukan ibadah. Coba lihat kalimat ini. Walakin karihallahum bi Anda bisa baca di surat At-Taubah ayat 46. Walakin karihallahum bi'athahum namun Allah enggak suka mereka ikut hadir dalam rombongan jihad itu sehingga Allah buat mereka malas. Nah ini sekaligus jadi tanda pak. Kalau ada daurah, ada kajian, ada kegiatan amal soleh, kok kita malas melakukannya? Sadari, bisa jadi Allah enggak suka dengan kamu sehingga Allah tidak memberikan taufik kepada kamu untuk hadir bersama mereka. Jadinya gimana? Seharusnya kita sedih. Bukan malah kemudian ya menyantai merasa berterima kasih. Dah, alhamdulillah saya nggak ikutan. Tapi seharusnya kita sedih. Sehingga misalnya itu teman-teman kamu semuanya pada iktikaf, kamu kok nggak ikut iktikaf? Saya punya kerjaan banyak eh, anu anu eh, saya ada banyak sekali alasan. Ya kalau memang kau punya niat iktikaf persiapan Persiapan Sehingga jauh-jauh hari dia persiapan Kesungguhan seorang hamba ketika beribadah itu salah satu ukurannya adalah persiapan Kalau memang mau ikut persiapan Jadi benar nih mau ikut daurah Sebentar kayaknya kok mohon maaf saya belum bisa ikut ada uzur Sebenarnya saya ingin ikut, tapi ini ada uzur. Kenapa nggak persiapan dari kemarin? Kalau memang serius mau ikut bergabung, persiapan. Orang munafik dikatakan oleh Allah, walau aradul uddatan. Kalau memang mereka mau ikut jihad seharusnya persiapan. Ada banyak orang ketinggalan proyek kegiatan sosial, kegiatan ibadah dan ketaatan. Alasannya uzur saya kok belum ini, belum ini, mohon maaf saya nggak bisa hadir karena saya punya udur, alasannya udur maka kita sampaikan, kenapa anda tidak persiapan kalau emang serius mau melakukannya maka bisa jadi orang ini Allah tidak kehendaki dia ikut bergabung dalam ketaatan itu karena Allah nggak suka sama dia makanya kalau ada kegiatan-kegiatan ibadah kita punya kemampuan untuk melakukannya, tapi kita tidak ikut hadir di sana. Bisa jadi Allah nggak suka sama kita, Pak. Yang lain pada berkorban, kok Bapak nggak ikut korban, Pak? Iya, Mas. Ini kok pas lagi butuh? Ini lagi butuh? Ini jadi duitnya nggak ada. Kalau memang Bapak serius mau korban, persiapan terus gimana? Berarti sediakan tabungan untuk itu sehingga nanti bapak betul-betul serius saya ingin melakukan ini bukan kemudian di bagian akhir ya saya kemarin lupa nggak nampung saya kok kemarin nggak jaga-jaga saya kenapa anda nggak bersiapan sehingga saat dia tidak melakukannya padahal ada peluang untuk melakukannya kemudian allah jadikan dia malas untuk melakukannya bisa jadi karena allah nggak suka sama orang ini sehingga dia tidak digabungkan bersama orang yang Rombongan orang yang berkurban, dan masih banyak lagi. Itu salah satu di antara alat ukur kita: apakah Allah mempekerjakan kita atau tidak. Wallahu a'lam, baik. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dan bimbingan. Semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya. yang bisa melakukan ketaatan kepada Allah diiringi dengan sikap tawaduk kepadanya dan penuh tawakal dalam melakukannya sehingga kita selalu menghadirkan perasaan aku banyak butuh, saya merasa banyak butuh kepada bimbingan Allah dalam kegiatan ketaatan yang kita lakukan ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh